السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan daripada manaqib Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Manqabatu Tsalitsah. Keistimewaan Imam Ali bin Abi Thalib yang ketiga. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma akha bainal muhajirin wal ansar ja'ala Aliyan akha nafsihi al karimah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, di saat di kota Madinah Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajir dan kaum ansor. Muhajirin itu mereka orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah secara langsung, atau dari Mekah ke Habasyah, dari Habasyah ke Madinah. Al-Ansor adalah penduduk asli kota Madinah yang mereka masuk Islam. Diberikan panggilan untuk mereka adalah Al-Ansor. Pada umumnya kaum Ansor ini terbagi menjadi dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini yang mendominasi daripada kaum Ansor. Alhasil satu sama lain dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu dari kaum muhajirin dan satu dari kaum ansor. Hanya beberapa orang yang bukan kaum muhajirin dan kaum ansor, seperti tadi malam disebutkan salah satunya Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Abu Darda ansor, tapi Salman Al-Farisi bukan muhajir, bukan ansor, karena beliau datang dari Persia. Beliau datang dari Persia, sehingga persaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, persaudaraan ini bukan seperti umumnya orang persahabatan sekedar pertemanan, seperti kakak adik, benar-benar kakak adik, dan bahkan lebih daripada kakak adik, karena persaudaraan selain persaudaraan Islam diikat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka dari kaum Ansor membagikan hartanya, rumahnya, bahkan sebagian dari mereka membagikan istrinya, akan diceraikan dan dinikahkan dengan saudaranya dari kaum muhajirin. Di antara mereka juga Abdurrahman bin Auf mau diberikan harta separuh dari orang apa, dari kaum Ansor yang dipersaudarakan dengannya. Anak Abdurrahman bin Auf adalah kaum muhajirin. Katanya Abdurrahman bin Auf, enggak, aku enggak butuh hartamu, enggak butuh apa-apa dari kamu. Cukup satu aja, tunjukkan aku pasar. Ini hubungan persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, saat itu semua sahabat mendapatkan saudaranya masing-masing. Kenapa kok dipersaudarakan? Karena Nabi kasihan melihat kaum muhajirin. Mereka datang dari kota Mekah, harta tidak bisa dibawa. 100% harta mereka tertinggal di Mekah, karena mereka keluarnya sembunyi-sembunyi.
Bukan pengumuman, aku hati hijrah, enggak. Diam-diam. Sehingga untuk menangani keekonomian orang-orang muhajirin saat itu, satu-satunya cara disaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka rela berbagi dan yang lain sebagainya. Semuanya mendapatkan persaudaraan kecuali Imam Ali. Gak mendapatkan sama sekali orang yang dijadikan saudara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali menangis, bahkan dalam satu riwayat beliau menangis. Rasulullah, engkau persaudarakan bainal muhajirin wal ansar walam tu'akhini, tapi engkau enggak mempersaudarakan aku dengan siapapun. Enggak punya saudara. Saudaranya sendiri sekandung dengan beliau di Habasyah, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Katanya Rasulullah, anta akhi fid dunya wal akhirah. Dalam satu riwayat, engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Dipersaudarakan dengan dirinya sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama dari kaum muhajirin, sama-sama yang hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk keistimewaan yang didapatkan oleh Al-Imam Ali. Tidak ada lainnya yang mendapatkan keistimewaan seperti hal tersebut. Al-Mankabatur Rabi'ah, keistimewaan yang keempat yang dimiliki oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ikhtisasuhu radhiyallahu anhu annahu kana syuja'an migdaman dhaha binafsihi min ajli salamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal hijrah indama nama fi firashih. وكذلك من خصائصه رضي الله عنه أن أنه أول من بارز في يوم بدر. Keistimewaan Imam Ali radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pemuda yang sangat pemberani, siap terdepan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat hijrah. Saat Rasulullah hijrah, sebelum keluar dari rumah, rumahnya Rasulullah itu sudah dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang ada di rumah itu hanya Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah, karena Rasulullah masih memiliki wada'i, titipan-titipan orang yang harus dikembalikan, dan Rasulullah sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, Imam Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidur di tempatnya Rasulullah, karena malaikat Jibril kepada Rasulullah datang kepada Rasulullah mengingatkan, malam ini jangan tidur di tempatmu karena kamu akan dibunuh. Lah, Rasulullah menyampaikan kepada Imam Ali dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bahwa kalau aku tidur malam ini, tidur di sini, akan aku dibunuh. Beliau siap menggantikan posisi Rasulullah, pakai selimutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasulullah sudah keluar dengan dibacakan ayat di surat Yasin. Apa ayatnya itu? Faj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap dia adalah Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke Madinah. Tapi mendapatkan perintah dari Allah untuk tinggal di Gua Tsaur duluan. Orang-orang kafir yang ada di sekitar rumah Rasulullah kok ngelihat enggak bangun-bangun, curiga, masuk. Jika masuk, mau dibunuh, dibuka. Bukan Rasulullah, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini ancamannya nyawa. Sudah pasti ancamannya nyawa, Imam Ali enggak gentar sama sekali. Padahal si Joko, kira-kira ini kalau kita masih berjaka, korban mati kayak ngunuhan ini agak. Durung ngerasa no enak indunya. Ya. Sing wis tahu ya wis. Kayak enggak ada yang berani kita.
penakut, enggak seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau siap mati, berani mati, padahal saat itu masih apa, benar-benar pemuda, ya masih muda, karena Rasulullah hijrah di usia 53 tahun. Kira-kira Imam Ali saat itu usia 23 tahun. Seger-seger siap mengorbankan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau termasuk orang yang pertama yang mubaraza, apa, duel sebelum perang Badar. Ini perang Badar itu hitungannya perang terbesar pertama, perang besar pertama untuk umat Islam. Karena sebelumnya ada perang-perang kecil. Ini perang besar pertama dari kaum, dari orang-orang Islam yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Musuhnya orang-orang kafir Quraisy. Kalau dihitung saat itu umat Islam yang ikut perang Badar kurang lebih 313 dengan persenjataan apa adanya, kuda yang terbatas. Orang-orang kafir Quraisy saat itu 1000 pasukan lebih dan mereka memiliki persenjataan yang lengkap. Tidak ada gentarnya sama sekali dan pertama kali duel, karena biasanya sebelum perang duel. Kadang satu lawan satu, kadang tiga lawan tiga. Pertama kali yang duel saat itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Masih usia kurang lebih 25 tahun. Pemuda yang sangat gigih berani untuk siap mati demi Rasulullah dan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, al-manqabatul khamisah, annahu radhiyallahu taala anhu yuqatil ala ta'wil al-Qur'an kama qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tanzilih. Beliau perang dengan dalih ta'wil al-Qur'an. Jadi beliau berperang yang dinamakan dengan qitalul bughah, memerangi orang-orang yang membangkang beliau saat beliau ditunjuk, dipilih untuk menjadi khalifah. Ada orang-orang yang membangkang, yang tidak patuh dengan perintah beliau, memang diajarkan dalam Islam untuk memerangi mereka. Membangkang pemerintahan yang sah itu ada hukumannya. Mereka diperangi. Membangkang ya, bukan minta apa, keadilan, bukan. Membangkang, menentang, tidak menerima kepemimpinannya. Ya kalau bahasa sekarang itu revolusi. Ingin menurunkan. Ini mereka diperangi. Dalam agama Islam mereka diperangi selama itu adalah pemerintahan yang sah. Lah, beliau memerangi mereka dengan dalil apa? Dengan dalil ayat Al-Qur'an. Beliau takwili. Beliau takwil daripada ayat Al-Qur'an. Lah, itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari peperangan-peperangannya yang itu semuanya dari wahyunya Allah. Bukan takwilnya, tapi tanzilnya. Memang perintah langsung untuk perang. Faqatilu, faqatilu. Itu langsung. Kalau buho, itu enggak ada kalimat secara jelas kita lul buho dalam ayat Al-Quran. Tapi ditakwil oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib dengan hal tersebut. Dan itu takwil yang sahih, takwil yang benar. Bukan ngeng-ngeng dewi, tapi takwil yang benar, disetujui di dalam 4 mazhab bahkan. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna julusan nantadziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita pernah saat itu duduk beberapa orang menunggu Rasulullah. Fa kharaja alaina min ba'di buyuti nisa'ih. Keluar Rasulullah dari sebagian rumah istrinya. Gala fagumna ba'dahu. Kemudian Nabi Sa'id ngomong, kita berdiri setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fan qata'atna lahu. Sandalnya Rasulullah putus. Sandalnya Rasulullah putus. Fatakhallafa Aliun yakhsifuha. Imam Ali mundur, mengambil sandalnya Rasulullah dijahit. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhaina ma'ah. Rasulullah tetap berjalan, kita juga ikut jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Ali tertinggal, masih jahit sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma qama yantadhiruhu wa qumna ma'ahu. Rasulullah diam. Berdiri diam menunggu Sayyidina Ali. Kita juga ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri diam menunggu Sayyidina Ali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, "Inna minkum man yugatilu ala ta'wilil Qur'an kama gataltu ala tanzilih." Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang dia akan berperang melalui dalilnya ta'wil Al-Qur'an sebagaimana aku perang dalilnya adalah turunnya ayat Al-Qur'an. Berarti ini mengikuti Sayyidina Ali, mengikuti seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, enggak buat-buat sendiri takwilnya. Kenapa? Beliau sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sudah diajarkan, akan disebutkan. Fastasyrafna laha, katanya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ingin mendapatkan kemuliaan itu. Kenapa? Disandingkan dengan Rasulullah posisinya. Kalau dia apa perangnya dengan takwil Al-Qur'an, aku perangnya dengan tanzil Al-Qur'an. Katanya Abi Sa'id saat itu bersama Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ana huwa ya Rasulullah, apakah aku itu wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "La, enggak." Sayyidina Umar mengatakan, "Ana huwa ya Rasulullah, apakah aku wahai Rasulullah?" Katanya Rasulullah, "La, walakinnahu khasifun na'li." Tapi yang akan perang dengan takwil Al-Qur'an tersebut adalah yang jahit sandal. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian maka Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Fajina nubashiruhu." Aku kembali ke Sayyidina Ali saat masih jahit, didatangi oleh Sayyidina Ali oleh Abi Sa'id. Qala falam yarfa li falam yarfa falam yarfa bihi ra'san faka'annahu qad sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih kabar bahwa kamu ini akan perang ala ta'wil Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah perang dengan tanzil Al-Qur'an. Imam Ali ketika dikasih kabar seperti itu, biasanya orang kalau dikasih kabar gembira kan, masa alhamdulillah. Sayyidina Ali biasa, kepalanya enggak diangkat, tetap jahit. Katanya Abu Sa'id Al-Khudri, seakan-akan dia sudah mendengarkan langsung dari Rasulullah. Jadi enggak besar kepala dengan apa yang dikabarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dikasih kabar, "Onku mlebu surga." Wis ndase gedhe, salate wajib tok iku untung-untungan. Kenapa? Dikabari mlebu surga. Imam Ali dikabari masuk surga, tetap ibadahnya. Imam Ali dikabari bahwa beliau akan perang, mengadakan peperangan dengan takwil Al-Qur'an yang disabdakan oleh Rasulullah langsung, beliau enggak besar kepala, tetap tawadhu seperti biasanya. Enggak mengangkat kepala karena beliau sudah tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ini langsung tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan. Karena apa? Sudah dikasih kabar oleh Rasulullah, kamu nanti akan berperang dengan takwil Al-Qur'an. Berarti kabar ini bukan sekedar oh jadi pemimpin, bukan hanya seperti itu, tapi memiliki makna beliau adalah orang yang faham betul makna dalam Al-Qur'an, orang yang ahli di dalam takwil Al-Qur'an. Karena memang sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, "Ana madinatul ilmi wa Aliun babuha." Aku adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya kota tersebut. Juga di dalam qasidahnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, keluarga Nabi dengan Al-Qur'an, wa ma'al Qur'an fi qarani, terus bersama dengan Al-Qur'an. Karena itu beliau juga ahli di dalam tafsir Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau, mendapatkan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan bersama beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.